Hi guys. Langsung live bareng aja. Aku bakal bareng Kak Arsi kali ini. Halo, Kak Arsi. Hai. Apa kabar? Apa kabar kamu? Ya ampun. Lagi di mana kamu ini? Lagi apa nih, Kak? Di rumah. Aku lagi... Oh, alah. Photoshoot buat? Buat ada. JFC. Oh. Gitu. Gimana udah siap buat bentar lagi? Ya pun aku deg-degan. Aku juga sama deg-degan. Karena sejujurnya di antara bahwa semuanya aku bener-bener suka banget, tapi bener-bener bahaya, bener-bener yang paling bener-bener yang paling gitu. Suka banget sih. Bahaya tuh yang paling kayaknya. Aduh, bahaya. Bahaya banget. Ya, kita cuma mau ngingetin aja buat teman-teman semuanya yang nonton sekarang ini. Single kita kan dari ini. Nah, jam 5 sore 17.00 Indonesia Barat is di YouTube music. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jadi semuanya siap-siap, bentar lagi kita juga bakal ada di live chatnya, oke? Jadi kita nonton bareng, oke? Buat kamu-kamu semua yang ada di sini nih. Tahu dong. Apa? Perasaan kali pertama kali waktu dengerin Bahaya itu gimana? Coba deh komen. Kalau kamu pertama kali ngedengerin Bahaya gimana? Aku langsung keren. Kalau kita dengerin satu lagu terus hati itu rasanya kayak langsung nyes gitu. Itu berarti dapat banget menurut aku. Eh papa, halo. Kamu lagi ngapain? Kok udah cantik-cantikan gitu, Ti? Kok udah make up-an lagi ngapain aku sih? Aku lagi mau photoshoot. Untuk? Untuk apa? Untuk JFC. Oh, JFC. Jember Fashion. Apa tuh JFC? JFC. Iya, untuk Jember Fashion. Oh, asik-asik. Kita menunggu ini videonya, belum pernah nonton, jadi kita nonton sekarang juga. Kayak gimana hasilnya? Iya. Gak sabar banget. Sukses ya, hati ya. Amin, sukses buat kita. Amin, amin. Ya ampun, menurut Kak Arsi, kata-kata yang paling dapat Bahaya itu yang mana? Ada satu yang benar-benar selalu aku pegang, yang benar-benar selalu aku, gila ini kata-kata dalam banget, dan waktu bikinnya tuh gak kepikiran sebenarnya. Kayak jatuh cinta pada cinta yang tak jatuh padaku. Itu tuh bener-bener kan pengulangan tuh. Jatuh cinta pada cinta yang tak jatuh padaku. Jadi kayak, gila ini gue pernah ngalamin ini deh kayaknya. Kayak pernah ngerasain nih gue jatuh cinta sama seseorang. Tapi, ya cuma cinta sendirian gitu aja ya. Ya sudah lah. Tapi ya namanya cinta kan, sudah lah. Ah, ya sudah lah. Kalau mau galau-galau, dibuat karya aja gitu kan. Betul sekali. Dibuat karya aja. Tiba-tiba udah jadi lagu. Tiba-tiba jadi lagu. Seperti Bahaya ini nih. Harusnya, gak harusnya sih. Tapi pasti banyak banget yang relate sama Bahaya ini sih. Tadi aku bilang. Parah kan, sih. Teman-teman Mutiara, teman-teman Timarki. Refnya tuh aku relate banget. Pernah relay, pernah ngalamin kan kalau kan sampai saat ini kayak harus aku tetap tersenyum pada
Banget sih, parah. Parah ya? Iya. Bener-bener. Wah, ini tuh. Ah, dari pertama kali pas bikin lagunya tuh kayak, wah ini dalam banget sih. Aduh. Aduh, aku aja ya guys. Aku tuh langsung curhat ke Kak Ars. Kayak aku langsung nge-pop kalau aku tuh nangis. Karena aku nonton lagi dengerin lagu ini. Padahal lagu kita sendiri gitu loh. Aduh. Iya. Aduh. Itu malah aku lagi di depan komputer tiba-tiba Titi ngirim foto kayak, kenapa nih ngirim foto, terus aku kayak nangis dia. Lagunya. Mungkin waktu itu moodnya lagi galau banget, terus kayak suasananya kayak lagu bahaya banget gitu ya. Jadi waktu dengerin, aduh kok dapet banget ya. Jadi aku dapat banyak banget pesan-pesan positif sih dari Mutiara Matim Arsi. Alhamdulillah mereka pada suka. Iya. Gak sedikit mereka yang bilang ke aku, Titi, lagunya enak banget, gak terasa tiba-tiba air mata aku jatuh gitu. Ah, lucu banget deh. Tiba-tiba ngalir begitu saja ya? Iya. Jadi buat kalian semua yang pernah ngalamin bahaya, coba kalian nyanyiin Bali, coba kalian versi kalian gimana, coba kalian ceritain pengalaman kalian gimana ke kita gitu. Nanti kalau misalnya, nanti kita juga bakal ada live chat ya nanti malam ya, setelah ada MV ya. Iya gak sih? Iya, nanti malam listening party gitu ya. Yes, listening party. Jadi kita juga habis dari MV-nya nanti pas perdana kita nonton bareng, kita juga nanti bakal ada malam nanti jam 7. Aduh, deg-degan. Deg-degan sih, deg-degan banget. Masih belum yang versi bahasa Korea. Nah, itu ya itu. Masih ada lagi kan. Aduh. Teman-teman kalau mau cover boleh loh, boleh di YouTube, TikTok, dan jangan lupa mention aku kalau di TikTok karena kan aku lumayan aktif ya anaknya Bun. Aktif sekali ya. ...20 menit lagi. Betul, 20. Rilis, kita nanti nonton bareng-bareng premiernya. Liriknya bahaya, dalam banget. Niko Karisma. Asik, Mas Niko. Bisa. Kayaknya Mas Niko pernah mengalami sepertinya ya. Aduh, kayaknya pernah ngalamin deh, bahaya nih. Waduh. Bahaya nih. Komennya gak ada di aku. Aduh, Ti bikin di TikTok dong, bikin pasti ya Ti nanti. Iya, nanti aku bakal bikin challenge TikTok. Masih belum kepikiran sih aku mau bikin apa. Entah popcorn duet atau duet kayak Cintanya Aku atau kompilasi foto video mungkin. Iya, bisa. Aku kalau aku kan tidak berbakat TikTok nih kan. Joget aja salah mulu. Di sini. Mungkin kita buka kolom pertanyaan kali ya. Boleh tuh. Nih. Dengerin bahaya, berasa nafas mau dicabut malaikat. Buset, takut. Takut. Nih, ada yang bilang terombang ambing. Terombang ambing. Teman cinta dia, gitu ya. Terombang ambing tuh hati. Aduh, kok ini aku banget gitu ya kayaknya. Iya kayaknya. Aduh, ketika lagi cinta-cintanya,
Aduh, tiba-tiba. Kenapa? Apalagi ada yang nanya apalagi? Ada yang bilang takut. Kenapa takut? Kenapa takut? Takut keinget-inget lagi kali ya sama takut keinget-inget lagi. Ya. Tapi ujungnya kira-kira kayak gimana sih ya? Nah, harus ditonton sih ya, jadi biar tahu gitu maksudnya ujung dari ceritanya tuh gimana gitu. Ya, biar ngerti juga jalan ceritanya. Jadi kalian benar-benar. MV-nya dari cintanya aku, diam-diam pada melupa sampai bahaya. Tonton sih. Betul. Nih. Di sini apalagi pertanyaannya? Ngena banget. Nangis tuh. Langsung nangis. Papa Yofi. Titi juga langsung Titi juga langsung nangis. Sebenarnya gue jarang banget nangis sih, tapi waktu pertama kali ada lagunya pas setelah lagu itu jadi, pas waktu lagi di rumah, pas udah balik ke kamar kan, kalau misalnya workshop sama papa kan biasa di bawah kan. Terus kayak pas udah nyampe kamar, gila, ini benar-benar pengalaman yang pernah gue alamin baru-baru ini nih. Terus kayak sudahlah. Ya makanya kayak dari rekaman, dari workshop, terus kita recording, terus shooting video klip. Nangisnya baru kemarin ini. Jadinya gitu kan, fixnya. Aduh, banget ya, bener sih. Jangan harus aku tetap tersenyum padahal hatiku terluka. Emang gitu ya, kalau misalnya cinta tuh, kalau misalnya saking cintanya, yaudah emang harus ikhlas ya. Kalau misalnya ternyata sesuai. Coba dijawab. Kenapa judulnya bahaya? Karena lagunya berbahaya. Kan judulnya bahaya. Bahaya sekali memang. Sebenarnya kenapa judulnya bahaya? Kalau misalnya kamu perhatiin teman-teman Mutiara Tim RC, kan di lagunya, di baitnya kan ada kata-kata, sebenarnya aku ingin dekatmu namun kesadariku tak bisa, bahaya aku makin cinta. Itu sebenarnya di situ tuh, ngambilnya dari situ. Jadi bahaya aku makin cinta tuh. Waktu itu gue pengen banget dekat sama lo gitu. Aduh, sad boy sad girl nih. Aduh, aku merasa terpaksa. Rasanya mau nangis sih dengerin pertama kali lagu bahaya, liriknya dalam banget. Dalam ya, memang. Terus aku udah dengerin, udah nontonin ini reaction orang-orang yang di YouTube. Iya, aku juga lihat, aku tadi malam kebetulan aku ini lagi habis ngurusin perkuliahan, mau mulai semester 6, terus aku sambil ngeliat-liat. Seneng banget sih, terharu ngeliat ya reaksi teman-teman, benar-benar yang selalu support kita berdua gitu ya. Seneng banget. Curhat nih, gak apa-apa lah, dikit-dikit curhat, santai aja. Hati lagu tuh kan positif banget. Banget. Aduh. Kalian berdua bahaya. Waduh. Memang bahaya nih. Hujan denger bahaya, selimut, tisu, menangis kesedihan 100%. Benar. Lagi diem, aduh. Kepikiran dia. Aduh. Bahaya. Lagi mungkin teman-teman aku end live-nya terus Kita siap-siap di live chatnya ya, di yang chat premiere. Semangat kerjanya ya kamu. Thank you. Teman-teman ayo langsung sana ya semuanya ya, kita nonton bareng.
Oke, perdana. Karena juga aku juga baru perdana juga mau nonton MV. Jadi itu juga baru lihat. Iya, aku kalau misalnya itu aku jarang, maksudnya aku tahu ceritanya kayak gimana-gimana detail gambar shot per shotnya aku merhatiin, tapi kalau aku merhatiin seluruh tuh kadang suka nahanan aku biar pengen ngerasain bareng-bareng sama teman-teman jadi biar dapet gitu. Okay. Mungkin terakhir sebelum kita tutup live-nya, kita nyanyi dulu gak sih dikit? Boleh, boleh dong. Boleh, boleh. Kamu dulu aja, aku seperti biasa aku mengikuti. Gantian ya? Ya. Sedihnya, aku mau pegangan. Andai engkau bisa mengerti betapa beratnya ku, harus aku tetap tersenyum padahal hatiku terluka. Adakah arti cinta ini bila ku tak jadi denganmu? Jika memang ku harus pergi, yakinlah kamu. Andai engkau bisa mengerti betapa beratnya aku, harus aku tetap tersenyum padahal hatiku terluka. Adakah arti cinta ini bila ku tak jadi denganmu? Jika memang ku harus pergi, yakinlah hatiku kamu. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk dengerin streaming terus. Kalian bisa dengerin kapanpun kok. Bisa pengantar betul, tidur, betul. Bisa nemenin waktu mandi, bisa waktu sela-sela break mungkin atau apa gitu. Ya guys. Betul, ya, betul. Karsi mau kasih apa sepatah dua kata anjay. Ini buat teman-teman semuanya, buat teman-teman Mutiara, teman-teman tim Karsi. Yuk kita semua siap-siap. Kita kan mau nonton bareng nih. Ya dengerin terus, puterin terus semua arti untuk cinta ini, music series ini diputar terus, benar-benar diulang-ulang-ulang-ulang, didalamin lagi. Sebenarnya tuh ceritanya seperti ini. Oh ternyata tuh ujungnya seperti ini. Sebenarnya juga masih ada sesuatunya, tapi ditunggu aja. Jadi siap-siap ya teman-teman semuanya. Yes. Stay safe everyone. Stay safe semuanya. Dadah. Ketemu di chat. Bye. Bye.